bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu seperti yang diwahyukan menuntut ilmu. Selamat hadir bersama dengan kita pada pagi ini, juga tidak lupa kepada Raja Satu Puan yang telah menaja tiket penerbangan balik, dan kita berharap dengan adanya inisiatif seperti ini akan dapat memberikan atau menjamin keselamatan kita yang berada di Mesir. Untuk maklumat, kita ada 46 pelajar yang balik pada kami. Jadi ada pelajar tajaan sebagai misalnya, dan ada kelan juga pada sendirian. Dan di kalangan mereka yang balik ini, ada yang dah habis pengajian, ada yang keputusan, ada yang masih lagi dalam tahun 2, tahun 3 dalam bidang perubatan dan pengajian Islam. Jadi di pihak Majlis Agama Islam, saya mengambil kesempatan juga di sini mengucapkan selamat balik, dan saya minta kepada semua pelajar-pelajar yang balik ini supaya berdaftar, daftar dengan sekretariat kita untuk kita kenal pasti kalau ada lagi masalah-masalah yang timbul, terutama sekali tentang jadual periksaan, isu berkaitan dengan pendaftaran pengajian sebagainya, supaya dapat kita maklumkan kepada pelajar-pelajar sekalian dari semasa ke semasa perkembangan terkini. Untuk makluman dalam mesyuarat yang diadakan semalam oleh Intermediate TV, satu rombongan dari Kerajaan Persekutuan oleh Dato' Ir dan Dr. Zaini Kijang akan ke Mesir pada hari Sabtu untuk membincangkan ataupun merundingkan tentang penangguhan peperiksaan, sama ada dapat ditangguhkan ataupun mungkin peperiksaan akan diadakan di sini. Jadi insyaAllah kita akan maklumkan dari semasa ke semasa berkaitan dengan isu perkembangan peperiksaan dan sebagainya. Saya jadi dapat kita sama-sama sini. Jadi alhamdulillah kepada anak-anak yang telah pun selamat sampai, yang telah pun berjaya kita bawa keluar, dan kepada ibu bapa seperti mana yang selalu saya sebut, walaupun ada macam-macam orang kata macam-macam pendapat masing-masing, tapi seperti yang saya sebut, kita di Negeri Sembilan kita bersama-sama yang berjaya keluar. Kita tak nak buat cara-cara sendiri-sendiri. Bila dah diputuskan bersama, kita akan buat secara bersama. Dia pergolakannya cuma pergolakan. Kami sebagai pelajar-pelajar ni atas selepas diberi nasihat oleh pegawai-pegawai Malaysia yang berada di sana. Jadi kami ikut arahan itu, berada di rumah, tidak keluar maram, dan kami mengikuti semua arahan seperti mana kita berkurung start daripada 7 malam sehingga 6 pagi. Kami semua duduk di rumah, tidak akan ada apa-apa berlaku.